Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Gimana video klipnya? Pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Kids pulang. Wah, ada bola baru, ada tulisannya. Hadiah untuk Kids dari Papa. Ternyata kado ini dari Papa. Bola baru lagi. Wah keren. Kids mau buka ah. Wah keren. Bola baru lagi. Asik. Kids mau ajak Mondi main bola. Main bola, ayo main bola.
Ayo, mau buka kado dari papa ya. Pas, mau langsung main bola ya. Pulang sekolah, itu ganti baju dulu sebelum melakukan hal yang lain. Apalagi mau langsung main bola. Maaf kak, habis Kids terlalu senang sih dapat bola baru dari papa. Keren kan? Sana, taruh tasnya dulu di kamar dan ganti bajunya. Beres deh kak. Dasar anak laki-laki, maunya main melulu. Asik, Kids mau main bola baru. Kak, Kids sudah ganti baju loh. Sekarang boleh dong Kids mau buka kadonya lalu main bola. Asik. Nanti dulu. Tunggu dulu. Main bola boleh saja. Tapi Kids kan belum makan. Kalau main bola gak makan dulu, mana ada tenaganya. Bisa-bisa malah pingsan. Ayo makan dulu, biar Kids main bolanya tambah hebat. Hehehe, iya ya, Kids terlalu senang sih, pengennya cepat-cepat main bola. Ayo makan dulu. Iya, Kids minta maaf deh, tadi Kids lupa, habis terlalu senang sih. Nah, itu dia, nanti. Kids, sebentar. Kenapa lagi, Kak? Tadi Papa pesan. Kata Papa, kalau Kids mau jadi pemain bola yang hebat seperti Maradona, Zidane, David Beckham, Ronaldo, dan lain-lain, Kids harus giat berlatih setiap hari. Tapi jangan lupa belajar juga dan mengerjakan PR. Beres deh, Kak. Kids pasti melakukan nasihat Papa. Ada lagi, jangan lupa makan. Tadi aja Kids hampir lupa makan. Maaf kak, habis Kids terlalu senang sih dapat bola baru dari papa. Iya, tapi sekarang Kids mau makan nih. Udah gak sabar mau main bola baru. Hore! Bola baru. Gak cocok buat main. Tempatnya gak leluasa, gak bebas buat main. Aduh, gimana ya? Aduh, Kids, jadi main gak sih? Dari tadi balik sana, balik sini, kayak orang bingung. Emang main bola pakai mikir dulu ya? Mondi, main sih main, tapi coba lihat tempat ini. Gak keren, sempit sekali. Nggak bebas buat kita main bola. Kita butuh lapangan yang lebih luas. Aduh, banyak tanaman lagi. Memangnya, buat main bola, kita butuh lapangan seluas apa? Memangnya kalau sebesar ini tidak bisa? Ya, nggak jadi main bola dong. Begini saja, bagaimana kalau kita cari lapangan yang lebih luas? Aduh, Kids, kita kan cuma latihan. Di sini aja. Memang main bola ditentukan ukuran lapangannya ya? Harus seluas apa sih, Kids? Memangnya kalau sebesar ini tidak bisa? Ya, nggak jadi main bola dong. Harus seluas apa sih, Kids? Jelas dong. Kalau mau jadi pemain bola dunia, harus ikut aturan dunia. Termasuk aturan untuk ukuran lapangan. Mondi. Untuk lapangan bola dipakai ukuran lebar 45-90 meter, panjang 90-110 meter. Jumlah pemain setiap tim berjumlah 11 orang, 10 pemain dan 1 penjaga gawang atau kiper. Selama permainan, bola nggak boleh dipegang tangan, kecuali oleh kiper. Nah, Mondi, jelas belum?
Oh, begitu ya. Kalau mau jadi pemain bola dunia, harus ikut aturan dunia. Biar gak malu-maluin, kan? Betul sekali. Biar keren. Sebelum main bola, kita harus tahu dulu aturannya. Jangan sampai kita cuma asal main, ya enggak? Betul, betul, betul. Moni sangat setuju. Woi, 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 woi. Teman-teman, dengar deh. Semua punya berita baru nih. Oh, ribut banget. Memang kabar apa sih, Sumo? Iya, Sumo. Kelihatannya kamu senang sekali. Pasti dapat makanan ya? Bukan makanan. Tapi ada berita baru tentang bola. Sebentar lagi mau ada pertandingan bola dunia. Wah, seru kan? Asik. Sumo mau nonton Piala Dunia. Sudah tahu tuh? Ya, udah tahu. Kalau pemain-pemain yang hebat dan terkenal, tahu belum? Sudah tahu tuh? Kok kalian udah tahu semua sih? Kalau pemain bola terkenal, ikutan juga main Piala Dunia, pasti belum tahu. Udah tahu juga tuh? Kok kalian udah tahu semua sih? Kan Sumo belum kasih tahu. Ya, berita Sumo nggak seru lagi dong. Padahal, Sumo kan mau kasih kejutan buat kalian. Kok kalian bisa tahu sih? Karena kami penggemar bola. Wah, Sumo telat. Kita ini kan penggemar bola. Kita ini bola mania. Jadi nggak mungkin ketinggalan berita tentang bola. Apalagi tentang Piala Dunia yang heboh. Wah, berita Sumo udah telat. Mondi dan Kids mau main bola buat ngeramein pesta Piala Dunia. Iya kan, Kids? Iya. Sumo kok bisa ketinggalan berita keren ini sih? Kita sih sudah tahu dari tahun dulu. Tapi kabar Sumo baik juga sih buat kita. Cuma kabar baik yang telat. Jangan ledek dong. Kan bermaksud baik. Kasih tahu berita ini. Barangkali kalian belum tahu. Tapi kalau kalian sudah tahu, udah. Kalau begitu, mau boleh ikutan kan main bola buat ngeramein piala. Tahu jagoan Sumo jadi pemenangnya. Ngomong-ngomong, Kids dan Mondi sudah punya jagoan belum? Tapi pasti jagoan Sumo yang menang. Jelas dong, Mondi juga punya jagoan. Dan yang pasti, jagoan Mondi pasti menang. Memang kalian saja yang punya tim jagoan. Kids juga punya, tahu? Pasti jagoan Kids yang jadi pemenangnya. Wah, kalau jagoan kita menang semua gimana ya? Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Ayo anak-anak, kita berolahraga agar badan sehat dan kuat. Ayo semuanya bergerak, jangan ada yang diam saja ya. Kepalaku mengangguk-angguk, badanku ku goyang-goyang, tanganku ku angkat tinggi, kakiku melompat-lompat.
adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Ada apa sih ribut-ribut? Tadi Holly dengar ada taruhan-taruhan segala. Memangnya ada apa sih? Begini Holly, kami mau taruhan. Pokoknya kita masing-masing punya jagoan untuk Piala Dunia nanti. Siapa yang jagoannya menang, dia berhak dapat hadiah. Bagaimana Holly? Hebat kan? Loh kok taruhan sih? Itu kan namanya judi. Bola mania sih boleh, tapi jangan pakai taruhan dong. Tuh sama dengan judi. Tapi kita kan gak taruhan uang, masa dibilang judi sih? Kids cuma bilang kalau kids kalah, bola kids untuk Mondi. Kids mau kasih bola baru kids. Kalau Kuma kalah, Kuma mau bawain tas kami semua waktu berangkat dan pulang sekolah. Sama aja, itu juga namanya judi. Apapun taruhannya, itu sama dengan judi. Sekali lagi, judi itu dilarang agama. Judi itu dosa, gitu loh. Oh, ini payah. Masa cuma mau traktir teman dibilang judi sih? Hal, traktir teman itu kan baik. Masa Holly malah bilang dosa? Iya, Holly. Hanya membawakan buah-buahan buat teman itu kan baik. Iya, Kids juga cuma memberikan bola baru Kids buat yang menang. Cuma juga bawain tas teman-teman, itu kan baik. Menolong teman. Teman-teman, apapun yang namanya taruhan itu sama dengan judi. Karena ada yang menang dan ada yang kalah. Sekali Jerman, tetap Jerman. Sekali Inggris, tetap Inggris. Hidup Brazil. Argentina! 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 Sudah. Semuanya diam. Dengar semua. Sekali lagi Holly ingatkan ya. Taruhan itu sama dengan judi. Dan kata Pak Guru, judi itu dosa. Dilarang agama dan juga negara. Itu sama saja dengan kejahatan. Memangnya kalian masih mau melakukannya? Masih. Kalau begitu, kalian mau ditangkap polisi? Tidak. Kami nggak mau dipenjara. Tidak. Kak Holly, kenapa bawa-bawa polisi segala? Kids kan cuma pengen menang. Kalau menang kan enak. Dibawain tasnya, ditraktir makan, dan dibawain buah-buahan. Setuju kan teman-teman? Setuju! Ya sudah deh, Holly mau telepon polisi aja. Holly mau bilang kalau di sini ada yang main judi. Holly, sebentar. Sumo gak mau taruhan lagi. Jangan lapor polisi ya, Sumo janji deh. Mau nonton Piala Dunia, tapi gak pakai taruhan. Sumo janji. Iya, Holly. Mondi juga gak jadi taruhan deh. Jangan dilaporin polisi ya. Masa bola mania harus masuk penjara? Kan gak keren. Ya gak, Kids? Iya, Kak. Kids juga gak jadi taruhan deh. Kids gak mau masuk penjara. Kita mau nonton aja, gak mau pakai taruhan. Setuju gak, teman-teman? Setuju! Nah, itu namanya bola mania sejati. Hobi main dan nonton bola, tapi nggak pakai taruhan. Masing-masing boleh juga punya jagoan, tapi ingat, nggak perlu pakai taruhan ya. Paham? Paham! Tapi, kita boleh dong mendukung tim jagoan kita. Hidup Jerman! Hidup Inggris! Hidup Brazil! Hidup Argentina! Boleh. Tapi ingat ya, jangan berantem. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih. Pesan untuk anak-anak Indonesia, jangan lupa rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta
jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama dan Ani. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas dan Suroso. Ngarang kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Vincent Siana Kristi Yasi. Sutradara Bobby. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Executive producer Om Tanu dan Om Jarod. Welcome back.